sahabat onlineku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat subscriberku semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam segala urusan, dan yang terpenting masih tetap semangat ya. Dan semoga kita semua bisa sukses bersama. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini Giovanni berkulineran di Hotel Makau teman-teman. Nah pastinya seru bukan? Nah sebelum lanjut ke videonya, buat sahabat-sahabat aku yang baru menemukan channelku ini, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Giovanni Channel. Dan jangan lupa di share yang sebanyak-banyaknya ya kawan. Thank you. Oke sahabat subscriberku semua, kali ini Giovanni sudah berada di dalam ruangan prasmanan. Wow, di sini menunya banyak banget teman-teman, dari yang berbentuk mie ataupun dari daging ataupun dari makanan khas Indonesia pun juga ada. Nah, wow, seru sekali teman-teman, dan di sini benar-benar sangat luas ya tempatnya. Nah, di sini juga ada es krim teman-teman. Di sini ada es krim stroberi, ada yang rasa mangga. Di sini prasmanan ya. Nah, saya jelaskan di sini ini sistemnya prasmanan dan kita harus booking terlebih dahulu. Nah, kalau masalah bookingnya bisa lewat via telepon ataupun via internet ataupun via Facebook. Nah, di sini kita harus booking terlebih dahulu ya. Dan untuk harganya satu orang itu kita dikasih harga $400 Hong Kong. Itu kita makan sepuasnya selama 3 jam. Nah, jadi kita bebas ambil sendiri makanan apapun, itu bebas ya. Di sini juga banyak banget nih, dari buah-buahan juga ada. Terus kita mau makan seafood pun juga ada. Terus dari minuman pun itu juga ada. Dan semuanya itu prasmanan, kita bebas ambil sendiri teman-teman. Nah, kita cuma dikasih jangka waktu 3 jam. Nah, setelah 3 jam kita harus pulang begitu. Nah, aku ajak keliling ya. Nih makanan yang ada di Hotel Makau ini. Wow, ini tempatnya itu disendiri-sendirikan ya. Jadi tidak dicampur jadi satu gitu, tidak. Jadi satu grup, ini khusus untuk nih makanan apa nih. Ini khusus mie goreng, nasi goreng. Terus ini sayur-sayuran, ini khusus untuk China. Makanan China teman-teman. Nah, terus di sini juga ganti lagi. Di sini ini khusus untuk yang suka salad. Nah, ini kalau aku saya skip nih, aku nggak suka makan salad nih teman-teman. Ada yang makan salad. Nah, kemudian di sini ini yang suka seperti nasi biryani, terus rendang. Ini seperti apa ya? Pakistan apa Arab ya? Nah, seperti itu. Wow, pokoknya di sini makanan serba semuanya ada teman-teman. Nah, ini ada udang goreng juga ada. Terus ini apa nih? Ini pizza teman-teman, dan ini juga Chinese food ya. Ini Chinese food juga. Wow, pokoknya di sini banyak banget. Kita tinggal pilih yang kita suka apa, tinggal kita ambil terus kita makan. Nah, ini juga ada mie. Nah, ini kalau kita mau makan mie, kita tinggal bilang saja sama itu chefnya ada ya. Kita mau apa? Mau pakai pentol ikan. Nah, terus pakai sayur apa begitu. Nanti kita udah dibikinkan dan kita tinggal ngantri begitu teman-teman. Nah, ini aku ajak keliling aja ya supaya kalian semua pada ngiler dengan makanan yang berada di Hotel Makau ini. Makanannya sangat lezat-lezat sekali teman-teman. Wow, di sini juga ada ini tahu apa itu loh, tahu yang berbau banget itu. Tahu busuk ya, tapi ini terkenal banget nih kalau di Cina teman-teman. Dan tidak hanya itu saja, di sini juga masih tersedia yaitu makanan seafood seperti sosi. Nah, seperti udang, seperti ini udangnya sangat manis sekali. Aku udah nyoba tadi ya. Ini benar-benar manis, dan ini kerang ya. Ini aku nggak suka nih, aku skip. Nah, di sini kalau kalian itu suka, ya ini enak nih. Ini apa ya namanya? Pauyi ya. Kalau
orang Hong Kong namanya Pau Yi. Nah, ini adalah kloter pertama kita ngambil. Wow, banyak banget kan? Kita dengan 3 orang ya. Wow, seperti ini kita ngambilnya teman-teman. Dan ini yang aku ambil. Enak banget kan? Ini adalah ada udang goreng juga. Dan kalau minumnya, wow, minumnya itu seperti ini. Ini yang suka minum soju juga ada. Soju. Nah, ini yang bikin geleng-geleng kepala juga ada. Tapi kalau aku ini aja ya, ini adalah jus apel dan juga jus jeruk nih. Jus apel, jus jeruk sama jus sunkist ya nih. Wow. Bukan hanya ini saja teman-teman, masih ada nih. Ini ada minuman kopi. Nah, ini kopi dan juga milk tea. Wow. Nah, ini aku pesan yaitu tadi mie dengan pentol ikan pakai sayur. Wow, mantap teman-teman, rasanya enak. Nah, karena aku orang Indonesia ya, jadi aku ambil makanan khas Indonesia. Wow, ini aku udah lama banget gak makan yang namanya klepon, teman-teman. Kalian tahu gak apa yang namanya klepon? Wow, klepon itu adalah makanan khas Indonesia. Aku suka banget kalau dimakan, itu dalamnya itu ada gulanya itu ya, terus pecah. Rasanya bener-bener manis banget, teman-teman. Wow, di sini rame banget, teman-teman ya. Nah, banyak banget tuh ini yang suasana di Hotel Macau sedang makanan prasmanan teman-teman. Dan ini kalau kalian suka minum kopi, nah pecinta kopi nih cocok banget nih. Nih aku nih yang suka kopi nih. Aku mau bikin kopi terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk membuatnya ini sangat mudah banget, tinggal pencet tombolnya aja ya, udah selesai. Nah, itu kopi udah tersedia, tinggal kita ambil. Nah, jangan diambil dulu sebelum ada bunyi tit-tit-tit-tit gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita mau ngambil cangkirnya, tinggal tunggu belnya ya, itu tandanya udah selesai. Sini ruangan untuk prasmanan benar-benar sangat luas sekali teman-teman. Jadi aku untuk berkeliling di sini udah sangat terlalu capek ya. Nah, jadi makan sebanyak itu tuh nggak terasa kenyang karena habis makan kita jalan-jalan terus makan jalan-jalan seperti itu. Apalagi ini benar-benar ruangannya benar-benar luas banget teman-teman. Jadi benar-benar capek kaki aku. Nah, ini untuk khusus yang roti-roti. Wow, di sini rotinya banyak banget ya. Ini ada roti apa nih? Wow, itu roti gede banget teman-teman. Nah, kalau ini aneka buah-buahan dan di sini juga disediakan buah-buahan. Wow, satu biji. Wow, sangat luar biasa. Ini beraneka sup ya. Ini sup yang ada B2-nya. Jadi di skip aja, kalian jangan ambil sup ini. Ini aku minta es krim teman-teman. Nah, di sini kalau minta es krim kita tuh ditaruh di mangkok. Nah, itu diambilkan ya sama petugasnya. Nah, kita tinggal ngomong pakai stroberi sama mangga gitu. Terus udah diambilin deh buat kita begitu teman-teman. Enak kan?
sahabatku semua, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Terima kasih buat sahabatku semua yang sudah menonton video aku sampai akhir. Dan saya juga tak lupa untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat subscriber yang sudah mendukung dan juga mensupport channelku ini. Tanpa dukungan kalian semua, channelku ini tidak akan bisa berkembang. Hanya ucapan terima kasih yang hanya bisa saya ucapkan. Semoga sahabat-sahabatku dipermudah segala urusannya. Dan jangan pernah bosan untuk selalu mensupport channelku ini. Dan nantikan keseruan video selanjutnya hanya di Giovanni Channel. Saya akhiri video saya sampai di sini. Apabila ada salah kata yang sengaja atau tidak sengaja, Giovanni mohon maaf. Karena Giovanni hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and goodbye.